Jadi Parade Cafe ini sebenarnya acara yang rencananya nggak cuma di tahun ini aja, dan semoga tahun depannya itu berkala. Kalau di ISI itu punya Diskonfest, kalau di MSD nanti punya Parade Cafe, kayak gitu guys. Jadi Parade Cafe pada tahun ini itu mengangkat tema problem solver, di mana seharusnya desain itu menjadi sebuah pemecah masalah, bukan menambah masalah, seperti itu. Jadi di sini itu karya-karya yang mengangkat isu-isu atau mempunyai sebuah fungsi terapan dari sebuah desain, seperti itu. Jadi untuk Parade Cafe ini adalah dari teman-teman sendiri untuk eksistensi juga sih mas, karena kan di kampus kita itu punya slogan kandangnya jago, bukan jago kandang. Nah, tapi kalau kita nggak keluar berarti kan kita jago kandang, nah, kayak gitu. Tanggal 7 April 2018. Nah, acaranya itu kita ada pameran seni rupa, ada pameran desain komunikasi visual, terus konten karyanya juga pun beragam itu loh, apa banyak banget. Jadi ya datang lah. Ini hari pertama Parade Cafe, hari opening, baru banget opening. Di luar ekspektasi saya tadi nggak membayangkan sebanyak ini. Saya membayangkan ramai yang datang, tapi tidak seramai ini gitu. Tapi begitu opening, tadi begitu resmi dibuka secara simbolis, pintu dibuka, yang masuk itu padat gitu. Jadi setiap jalur itu terisi penuh. Halo teman-teman, saya Ageng. Ini kita lagi di pameran Parade Cafe, pameran dari MSD, Campus Modern School of Design. Dan saya di sini sebagai artisnya juga, partisipan juga. Ini karya saya, poster. Yang ini, kenapa saya nampilin ini? Ini judulnya gaya desain. Jadi tujuan saya nampilin ini, biar orang-orang tahu gaya desain itu ada banyak gitu. Yang saya tampilin cuma 3 dari sekian banyak yang saya pilih. Ini 3, karena 3 ini adalah yang paling umum dipakai. Mungkin orang sering pakai tapi nggak tahu gaya itu nama gaya desainnya apa, sejak kapan sejarahnya, itu mungkin orang nggak tahu. Itu tujuan saya menampilkan ini biar orang-orang tahu gitu. Artisnya juga, partisipan juga. Ini karya saya, poster. Yang ini, kenapa saya nampilin ini? Ini judulnya gaya desain. Jadi tujuan saya nampilin ini biar orang-orang tahu gaya desain itu ada banyak gitu. Yang saya tampilin cuma 3 dari sekian banyak yang saya pilih. Ini 3, karena 3 ini adalah yang paling umum dipakai. Mungkin orang sering pakai tapi nggak tahu gaya itu nama gaya desainnya apa, sejak kapan sejarahnya, itu mungkin orang nggak tahu. Itu tujuan saya
menampilkan ini biar orang-orang tahu. Gitu.